Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini aku nak tunjuk sikit yang aku punya coolant ni, coolant Toyota. Ni coolant Toyota aku beli RM28. Ini spark plug original Proton. Ini aku beli RM20. Yang ini aku beli RM6. So aku, kalau korang nak beli apa coolant Toyota ni, pastikan yang original lah. Sebab dia ada yang OEM punya. Dia aku dengar kata yang OEM nya dia tiruan lah, yang dia bukan original. So harga dia lebih murah lah. Kalau yang original ni biasanya 25 ke atas lah. Tengok pada tempat lah. Macam ni aku beli 28. So aku dah biasa dengan kedai spare part ni. Lagipun kat sini memang dia ada, dia ada ni lah, ada apa, dia ada semula dia, tak nampak pula. Dia punya part biasanya kat kedai ni dia jarang jual yang lokal lah. Lagi pun kalau, kalau kita nak lokal, kita boleh tanya dia lah, lebih murah sikit. So lebih baik pakai yang original lah, dia lagi berkualiti. Kalau yang OEM punya aku tak pernah pakai lagi. Sebab sebelum ni aku pakai yang original juga. Tapi sebab apa aku pakai, aku nak pakai coolant, sebab sebenarnya aku dah, kereta aku dah lama tak pakai coolant. Aku pakai air tapis je. Sebabkan aku punya kereta baru servis dia punya radiator, aku baru servis baru ni. So aku dah, aku nak pakai coolant balik lah. Sebab dia baru cuci, dia dah, dah bersih dalam tu. So, so aku akan tukar spark plug sekali lah. Ni original Proton. Memang apa, aku dah tak tukar plug memang lama lah. Memang berapa lama aku tak tukar temembel aku tu. Ini lama tu lah aku tak tukar plug. So tapi kereta aku dulu pernah buat top bar sekali. Masa tu ada makan minyak hitam. So sekarang memang tak ada masalah. Cuma kita maintain je lah, tukar minyak hitam, tukar plug, tukar apa temembel tu lah, bagi dia setiasa apa ikut ni lah. So ni lah sepanah plug yang aku beli untuk tukar ni lah plug ni. So nanti kita akan tengok lah. Biasanya kalau dah tukar plug baru ni, dia punya api dia lagi stabil. So kita akan rasa dia punya pick up dia tu memang boleh rasa lah. Memang kita akan rasa lepas tukar bateri lah. Alright guys, aku cuma nak beritahu tentang sikit lah tentang coolant ni. So hati-hatilah kalau nak beli coolant tu, jangan tertipu pula. Dia ada coolant yang bukan original lah. Kalau harga bawah pada 20 tu, biasanya itu bukan original lah. Dia OEM nya, made in China kot, kalau tak silap. So pastikan yang original lah, pakai lebih tahan. Okay guys, video sampai sini saja. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.